Halo semua, kita lanjut lagi Coral Island hari ini ya. Nah. Halo, welcome ya. Halo Rafira, terima kasih Halo, admin-nya. welcome ya. Halo Black Coffee. Pagi, Black Cafe. Langsung rame aja, ini baru mulai aja. Pagi Kiara, welcome yang baru join ya, welcome, welcome. Kita main Coral Island ya ini namanya. Halo semua, halo Kak Sherly. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Sherly. Iya, baru mulai udah 300 ini welcome yang baru join ya. Cepet banget ini ya. Walaupun cuman mampir sih kayaknya. Yang naik pertanian naik ya ke 10. Makan belum ya? Pencarian ini aku mau naikin level pencarian ini sih ke level apa? Batang osmium, damar, kayu keras. Tanggal 24 ya, 4 hari lagi udah ganti musim summer nih. Coba buat barel fermentasi deh.
Mantap, kayaknya cepat banget ini waktunya. 100% ya. Aku cek dulu persembahan perang. Kimchi, minyak travel. Oh, perang minyak ya. Minyak itu harus pakai oil press. Oil press itu harus naikin ini sih level pencarian. Madunya mahal banget. Madu slow drop 750. Bulu besar harganya 2.900. Aku ke laboratorium lagi ya, riset mesin-mesin lagi hari ini. Bisa dua lagi nih, korektor otomatis. Cari partikel osmium, uji perak.
Tinggal satu lagi yang ini ya. Harganya berapa sih? Mahal banget ini. 60.000 ya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Bilats. Kolektor otomatis. Nah, tapi apa? Secara otomatis mengumpulkan sumber daya dari hewan. Nggak bisa taruh di luar ya. Bang ke pantai apa jaringku udah selesai ya. Dermaga. Udah selesai ya jaring osmium. Udah maksimal semua. Game apa ini? Ngap ini game Coral Island namanya. WhatsApp. Ini Zara dia nyari emas atau apa ya tiap hari bawa alat pendeteksi logam ini. Selalu berjemur ya dia. Bentar aku mau lihat komputer dulu nyari serangga langka. Nyari serangga yang belum aku donasikan. Ramalan serangga. Di sini ya. Ada satu di sini. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon, kita disuruh berkebun, merawat hewan ternak, memancing, menangkap serangga. Cuman ini ada serangga-serangga yang bisa kita donasikan di sini. Serangganya udah nggak ada ya. Oke,
Udah nggak ada ternyata. Kayaknya pas teleport di sini serangganya udah terbang ya. Nah, jadi kita balik lagi deh. Welcome yang baru join ya, masih ngantuk aku. Oke. Mau pindah ke sini dia. Satu lagi sih kayaknya pindah ke sini ya dia. Dia dekat-dekat teleport sih ya. Spybus Swallowtail, nah ini ya. Belum didonasikan. Dapat. Mohon aku nggak bisa lihat ini ya, serangga yang udah dipanasin. Kenapa? Serang ikan ya, ganti ikan. Karena serangga udah ketangkap semua kayak ini. Tinggal serangga malam aja nanti. Ini udang belum nih. Fobia sama kerapu. Fish sama ubur-ubur. Sini kan ya tadi ya. Kolam di sini. Dia langsung dapat ikannya 175 cm. Tinggal ikan kerapu berarti. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Belut air tawar. Ini udah didonasikan sih. Pagi Kak Finaki. Tepat nih Kak Finaki.
ikan kakap merah. Ramundi. Kayaknya tiap altar kita makin banyak nyelesain altar persembahan itu nanti muncul pohon-pohon kayak gini. Karena kan kekuatan dewinya pulih. Dewi itu kekuatan hutan, jadi nanti pulih dia hutannya. Ikan kerapu di sini. Game apa ini, Bang? Ini namanya Coral Island. Tujuan gamenya game PC ya, bukan game Android. Ya, Coral Island. Game-nya game PC ini. Oh iya. Kerapu akhirnya dapat, kita balik. Bisa ubur-ubur yang belum dapat di sini ya, karena ubur-ubur itu malam. Oh, ini udah panen ini. Rambutan, krem, sama pisang. Museum. Serangganya kurang berapa, 11 serangga. Ikannya kurang banyak ya. Thank you.
Mercusuar, perang ikan bokfish sama ubur-ubur nanti tuh. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Pantingo. Welcome ya. Sini udah semua ya. Di sini udah semua juga kuil ikan pelangi sih ya, belum ini. Kayaknya aku pernah dapat ikan pelangi. Berarti ikan pelangi, ubur-ubur, sama ini ya, ubur-ubur di sini tuh. Aku nyari ikan pelangi dulu berarti. Welcome ya. Welcome Bang Gara. Aku tahu 3 hari lagi ya panennya. Absen, terima kasih udah mampir. Bagus buat jalan-jalan. Pagi ke Ana, welcome ke Ana. Lewat. Buat tempat sampah. Sampah lagi yang pamflet ini. Kakap merah. Ini kan kalau dicari kayak gini malah susah ya. Wah, akhirnya dapat ikan pelangi. Ini aku lengkapin ikan sama serangga dulu nih ya. Yang ada di musim spring. Terima dari sini kali ya. Tembung.
Halo, welcome ya. Welcome Bang Opi, terima kasih adminnya. Ranger merah pasti play cafe nanti. Dengan kembung terus dapatnya. Sini deh ya. Tunggu ikan untuk mengaitkan kail. Ubur-ubur dapat akhirnya, tinggal satu lagi. Ikan boxfish namanya. Ikan kotak. Oh ternyata si Wataru itu dia tinggalnya di sini. Dan berapa ini? Oh udah jam 20. Pagi Bang Ogi. Ikan kembung banyak banget, ikan kembung dapat berapa ini? Dapat 6 ikan kembung. Lihat sini. Fitting. Masih ikan kembung, balik dulu deh, besok lagi. Good.
Oh, ada satu di sini. Di sini juga ada. Coba tangkap satu serangga lagi. Tanah kuyus. Laba-laba itu sangat mengkilap. Semua thank you.
kecil ya ini ya. 1 2 5 kali 5 25. Oh, pakai wrinkle yang kedua aja berarti. Matus not drop. Tepat apa ini dari Eleanor? Jamur panggang. Ada rebung di sini, ternyata aku baru tahu. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Askian Nur. Kayaknya udah semua ya. Tinggal ikan ini aja, boxfish sama ini udang. Bentar ini nanti tulisan strawberry-nya ngeblak ini. Thank you.
Ngeplak ini ada tulisan strawberry 2 hari. Aduh. Aku tinggal sholat dulu bentar ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini strawberry. Thank you.
Thank you.
Lagi main apa? Berapa ya? Ini puasa itu tanggal berapa 10 ya? 3 minggu lagi lah Mas Heli. 3 minggu kurang, 3 minggu kurang. Sabar Kak Heli. Bentar lagi ini nikah sama Eva kan.
Mahian ngambil tepung. Jadwal live puasa gimana kan? Antara jam 3:30 atau jam 4 tetap kali tetap live. Tapi tiap hari Sabtu Minggu mungkin tetap jam 4 gitu kali ya pas sahur. Raj, nama panjangnya Raja. Raja dipanggil Raja. Nanti deh ya, aku menyesuaikan sih nanti kalau pas puasa itu. Kalau ternyata jam 3:30 kecepatan, ya aku balik jam 4 lagi pak. Nah, kayak orang bedakan ya, namanya kayak orang bedakan. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih timnya. Di penuh Eva ya. Ini event hati kelima itu Eva sih. Hey, kau. Kamu kenapa selalu mundur di sana? Mas. Aku emang terkenal, aku gak tahu harus siapa.
Nikahin Eva dulu kayaknya. Ya ini kayaknya emang gosong. Ternyata gosong ya masakan. Udah 7 ya, Eva udah 7 ternyata. Lagi mati satu ikan sih yang belum ikan blockfish namanya. Susah banget ikan kukis udah habis ya, umpan tuh udah cukup banget pas umpan besar. Ikan kembung dan itu kalau nggak pakai umpan. Dua taruh kan. Rati, selamat datang apa ya? Oh, aku tidak menjual kostumku.
ini kita bisa jual sesuatu dari Rati, bisa beli sesuatu dari Rati ternyata. Buah stamina 90.000 ini. Rati ini kayak apa namanya, black market itu si Rati ini. Dia berdagang bawa kapal, bawa perahu. Terus harga barang-barangnya mahal-mahal. Rockfish akhirnya dapat uang. Masih ada satu ikan lagi sih yang belum. Yang ini Thank you.
suka banget mancing udang di sini. Akhirnya dapat. Jangan lupa ini belum aku isi lah. Halo, welcome ya. Welcome Kak Ria. Makasih temennya. Halo and bye. Aku bukan Ria terus ya apa? Nanda sama aja lah ya Nanda. Nanda itu bisa jadi cewek bisa jadi cowok ya Nanda. Oke bye. Nah ya sun kesun masih ada sumber-sumber. Nah, itu sih. Malam ya foto-foto turun atas mesti wis tak turun meneh. Nah padahal di sana udah jam 6:30 berarti ya. Nah, 19.000 telur asin cuma 195 ya. Nanti jadi mayones, nanti mayones. Besok sangat berangin dengan serbuk sari yang tinggi diharapkan.
merasakan langka. Susah-susah masakan langkanya. Ya aku lupa. Tapi itu aku tingkatin. Panen satu-satu. Terima kasih, Anggun. Lama banget. Ini udah upgrade yang paling tinggi sih, jadi udah tunggu 5 hari aja. Apa nama gamenya? Namanya Coral Island, Kak Antasena. Ini udah gak aku tanemin lagi ya, karena bentar lagi udah musim panas. Jadi kalau aku tanemin lagi gak bakal panen. Bisa main di Android? Gak bisa, jadi game-nya baru bisa dimainin di PC, Xbox, sama PS5 ya. Belum bisa dimainin di Android. Kita keluarkan hewan-hewannya. Android bukan, ini game PC ya. Jadi gamenya baru bisa dimainin di PC,
PS sama di Xbox, jadi belum bisa di Android. Game-nya mirip Harvest Moon sih, ini kita bisa berkebun, beternak, ternaknya banyak nih kan. Ada babi, ada lama, ada bebek, ada kambing, ada luwak, ada burung merak, ada burung puyuh. Cuman ya itu masih belum bisa dimainin di Android ya. Ini game buatan Tinju. Para merapinya yang buat tamping dulu ya, developernya orang Jogja ini. Yang ini dari Batang Osmium ya, keluarganya Osmium. Masih dia foto-foto terus, emang fotografer sih kerjaannya ya. Ntar ya aku lihat dulu. Ini ada event di jam 9. Gak ada ya. Kayaknya seminggu satu kali. Efisiensi di sini. Salah tempat. Malah dapat eventnya Rats. Mau nyari eventnya Eva banyak. Minum apa? Obat panas. Bener sih nama panjangnya Raja ya nih, dari Raja namanya. Pelanggannya hebat adalah gak pernah disini. Pas-pasan.
namanya Pojok Kopi Raja namanya. Itu ide bagus. Kasih isi ulang sebelum kamu pergi, kita dapat gratis. Seru bayar. Lagi-lagi sih minyak travel putih, tapi punya bubur ini sih dua sembilan ya, jadi kali ya apa lagi nih. Kami semua menunggumu datang-datang. Kita mulai dengan Maria. Habis minum coklat panas di luar, dikasih minum gratis lagi di dalam. Minum-minum Kak Sherly. Saya nggak suka yang kuning, hijau ya. Itu game-nya minum, iya game-nya minum-minum. Kita di bar ya, ini sebenarnya di bar. Nah ini pemilik barnya, dia mau menyajikan menu baru, kita disuruh mencoba di sini. Dua event ya, nanti event yang kedua F5 ini sangat di F5 yang keempat. F5 hatinya udah 7 sih.
lagi persiapan ikut master chef ini si Eva, dia latihan masak sama Mak Betty. Ini lezatnya. Mas kamu pasti berhasil. Dan Nina ya, dia selalu berjemur Nina ini. Ini apa isinya alis kah ini? Penting apa ini? Ini aja lah ya. Kita ikutin alis saja. Let's go.
banget sampai sini.
lagi. Thank you.
Ya, pokoknya di sini. Thank you.
Ben sepi bang, iya nggak tahu ini Kak Eki pada ngantuk kali ya dari Senin. Ikan bidadari di translate jadi ikan bidadari.
Sampai sini dulu live hari ini ya, karena udah jam setengah tujuh, terasa menit lagi sih. Nah itu apa bang, baru muncul nih. Iya. Yeah, kenapa udah deh, sampai sini dulu ya live hari ini. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah bantu tap-tap, yang udah gift. Terima kasih banyak semuanya, semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih semuanya, bye-bye.